Halo sahabat semua, kali ini saya akan memberikan cara bagusin ini esel kamar mandi yang rusak ya. Ini udah pada bolong, ini lepas ya. Jadi mau saya betulin ya. Ini adalah pipa yang sudah saya bikin lembaran seperti ini, lembaran pipanya. Ini saya potong segini ukurannya, baru untuk nutup lubang-lubang ini. Kita tutup aja ya. Kita tutup aja. Langsung kita baut. Gampang caranya, kita baut-baut aja. Kita bikin 4 biji aja ya. Bapak. Ya. Tolong, Bapak lagi bikin ini nih, batasnya kamar mandi. Nah, ya. Langsung kita baut eselnya, kita baut eselnya, kita biji, cepat ya, mudah aja. Satu lagi, biar enggak melengkung. Udah siap, cepat ya, gampang, tidak perlu nyari tukang untuk bagusin pintu. Cukup 3 menit 2 menit selesai. Oke, terima kasih, silahkan dicoba. Bila ada yang rusak di rumah, pintu kamar mandi ya, gampang cara membuatnya. Terima kasih.